udah tahu. Prank kita berhasil. Prank kita berhasil. Sakit loh. Gimana rasanya di prank aku marah-marah? Kamu kaget enggak aku marah-marah? Aku enggak suka kamu. Kaget enggak marah-marah tadi? Marah-marahin aku depan orang kayak gitu. Jadi marah beneran sih kan aku yang ngeprank. Sayang. Aku dia jadi marah-marah sih. Sayang, aku kan yang ngeprank. Sayang, aku nanya ngeprank. Kenapa kau marah? Aku nanya ngeprank biar dunia ini di rumah ini jadi seru, ada dinamika. Kenapa kau marah? Masa mama gigi jadi marah beneran kan kita bercanda aja ngepranknya. Mama Gigi kayaknya marah beneran sama aku. Aku jadi bete sama aku. Aku minta maaf, gak dimaafin. Ah, jangan marah dong. Kenapa kau hanya bercanda? Kenapa kau marah? Berantem ya? Marah! Sakit-sakit dong! Sakit! Gak mau! Jangan marah! Sakit! Ayo! Jangan marah-marah! Mama! Lihat! Ah. Jangan marah-marah! Mau gak dibikin ini? Mama gak mau sama papa. Mama gak mau marshmallow. Ah, kita bikin marshmallow yuk buat Mama Gigi yuk. Sebagai permintaan maaf, Papa, Arik, sama Rafathar kita bikin marshmallow yuk buat Mama Gigi yuk. Ayo. Sayang salah. Teman-teman, di mana ya? Bisakah kalian membantu Monsta mencari mereka? Aha, ketemu. Mira, Oren, ayo keluar. Kebi takut ketahuan. Ia berlari hendak pindah tempat sembunyi. Buk, tetapi aduh sakit, teriak Cican sambil mengusap kepalanya. Maafkan aku, Cican. Ujar Kebi sambil mengulurkan tangannya. Cican teringat kata-kata bunda. Kalau marah, tarik nafas dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Ayo gimana? Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ngomong-ngomong, Mama punya sesuatu buat A'a. Apa, Ma? Pokoknya enak, sehat, dan yang paling penting bisa buat bekal energi A'a seharian. Apa sih suka deh? Mama ambilin dulu ya sebentar ya. Oke, bentar ya. Ani Ultra Sari Kacang Ijo yang besar buat Mama, ukurannya ini 250 ml. Ini yang mini ukuran 150 ml buat AA. Ini Mama bukain ya. Aku selalu kasih yang terbaik buat Rafathar nih, apalagi di situasi yang kayak gini nih, aku selalu siapin Ultra Sari Kacang Ijo yang dibuat dari kacang ijo asli, ya kan, A? Jahe dan juga gula merah pilihan serta tanpa bahan pengawet. Tahu dong kalau manfaat kacang ijo itu banyak banget. Selain sebagai sumber energi yang cocok untuk bekal beraktivitas harian, kacang ijo juga merupakan serat yang baik buat pencernaan, membantu mencegah penyakit dan juga melindungi tubuh dari radikal bebas. Rasanya jangan ditanya, enak banget. Makanya aku suka bekalin buat Rafathar kalau sekolah atau pergi-pergi. Ya kan, A? Minum lagi. Kalau udah disiapin, bilang apa ke Mama? Makasih, Mama. Makasih ya, A.